외강한 딥더티를 진행하겠습니다. 1번 스테파니 와이저. 네, 지에스파이스는 아웃사이더 포지션의 선수고요. 호주와 독일 국적의 선수입니다. 감사합니다. Hi everyone, my name is Steph Wheeler and I'm so excited to come to Korea and meet you all and play hard for GS Celtics. By IBK Autos. Setup position, 선수입니다. Toronto에서는 5번 Batista 선수를 선택하겠습니다. 네, 한국도 Drafted by Korean High Pass. Outside hitter 포지션의 선수고요. Acara tryout ASEAN Quarter Draft V-League 2024 yang diikuti oleh 35 pemain dari berbagai macam negara akhirnya sudah selesai pada hari Rabu 1 Mei 2024. Termasuk tiga dari Indonesia yaitu Yola Yuliana, Aulia Suci Nurfadila, dan Megawati Hangestri Pertiwi, sekalipun dirinya tak ikut dalam acara seleksi secara langsung bersama pemain-pemain lainnya. Lantaran ada regulasi dari pihak Federasi Kopo untuk pemain yang berniat mau kembali berlaga di Liga Korea yang sebelumnya pernah mengikuti tryout tersebut diperbolehkan untuk tidak mengikuti ulang. Namun yang sungguh disayangkan, nasib dari dua rekan Megawati tersebut terpaksa harus kembali pulang lantaran mereka berdua tak ada satupun klub dari tim Liga Bola Voli Korea yang mengikuti seleksi tryout tersebut yang mau memilihnya. Akan tetapi ada kabar baiknya yaitu datang dari Megawati. Apa itu? Simak sampai habis videonya. Tim peserta draft Asia V-League keseluruhan ada 7 tim. Namun 2 tim lainnya tak ikut memilih yaitu tim Red Spark dan Hyundai Hillstead. Alasannya kenapa? Simak di akhir video. Yang artinya hanya 5 tim saja yang ikut memilih para peserta tryout kali ini untuk bisa ikut bertarung di musim depan. Di mana di setiap satu tim hanya diperbolehkan memilih satu pemain saja, itu pun melalui undian. Di mana tim yang pertama kali mendapatkan urutan pertama, tim tersebutlah yang berhak dengan leluasa memilih pemain sesuai dengan yang diinginkan. Dan setelah diundi, ternyata tim yang pertama mendapatkan kesempatan pertama untuk memilih yaitu tim AI Papers, yang diwakili oleh pelatih barunya yaitu Park Mi-hee. Dan timnya ternyata lebih memilih pemain asal Tiongkok, yaitu bernama Yu Jang, yang berposisi sebagai middle blocker. Kemudian di urutan kedua yaitu tim IBK Altos yang diwakili oleh si Om Kim Ho Chul yang sering disamain oleh para netizen mirip Suneo. Dirinya juga ternyata lebih memilih pemain asal Tiongkok bernama Shin Tong Chen yang berposisi sebagai setter yang memang setter sebelumnya asal Thailand yaitu Porn Poon tidak kembali ikut serta di acara pemilihan draft kuota Asia lantaran dirinya lebih memilih untuk berkarir di Liga Poli Amerika yang memang lebih bergengsi dibanding Liga Korea. Hello, I'm Chen Xin Tong.
I'm from China. My position is center. I'm very excited and I'm very appreciate I have this opportunity to play for IBK, play in Korean League. I'm so happy. My agent, after tryout, he told me that my performance was good, so I'm so looking forward to it, but I don't know how much successful. Kemudian tim High Pass yang berada di urutan ketiga memilih pemain asal Kazakhstan, yaitu Yuniska Arobel-Sbatista yang berposisi sebagai oposit. Hi, I'm Yuniska Robles-Batista, I'm originally from Cuba, but I have citizen from Kazakhstan. I play outside hitter and opposite, and it's my pleasure to be in this team. First of all, again, thank you. I'm so happy and so excited to meet all the players, all the fans, all the team, and I hope I can help the team with all. Lalu Pink Spider yang berada di urutan keempat yang diwakili oleh pelatihnya yaitu Abo Danza. Dirinya dan timnya kembali lebih memilih pemain asal Tiongkok yang berposisi sebagai middle blocker yaitu Rui Lei Wang. Pink Spider will pick number 7, Rui Lei Wang. Selanjutnya yaitu tim juara bertahan Hyundai Hillstead yang diwakili oleh pelatihnya, di mana tidak satupun pemain yang dipilih dari para peserta tryout yang hadir di tempat tersebut. Lantaran dirinya dan tim memang lebih memilih mempertahankan pemain andalannya di musim lalu, yaitu Wipawi Sritong. Kemudian setelahnya disusul oleh si ganteng kalem kebanggaan kita semua yaitu pelatih Red Spark, Ko Hye-jin, yang sungguh kabar yang membahagiakan. Ternyata memang betul nasib Megawati di tim Red Spark kembali kontraknya diperpanjang selama setahun. Di acara tersebut Ko Hye-jin dengan wajah riang yang tak lepas dari senyumnya sambil membawa boneka lucu Megawati di tangannya secara resmi mengumumkan kembali memperpanjang kontraknya Megawati Hang Sri Pertiwi selama setahun. Ya, memang mau bagaimanapun, keputusan tersebut layak diputuskan oleh manajemen tim Red Spark untuk kembali memperpanjang kontrak Megawati. Lantaran seperti yang sudah kita ketahui bersama, Megawati berhasil mempertunjukkan permainan impresifnya bersama tim Red Spark musim lalu, hingga bisa merubah tim Red Spark menjadi tim yang sangat diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Hingga berkat Megawati lah kepopuleran Liga Voli Korea semakin dikenal banyak orang, terutama oleh pecinta bola voli tanah air. Hingga berkat dirinya lah Liga Voli Korea mencatatkan sejarah melalui tim Red Spark, di mana hanya ada tim bola voli Korea satu-satunya yang mampu membuat animo yang sangat luar biasa, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sampai-sampai tim Red Spark pun populer di negara asalnya Megawati, yaitu Indonesia. Sehingga tim Red Spark pun diundang oleh pihak Kemenpora Indonesia untuk melakukan laga persahabatan. Dan atas diperpanjangnya kontrak Megawati di tim Red Spark, Megawati pun berhak mendapatkan kenaikan gaji. Yang memang menurut regulasi pihak Federasi Kopo, pemain yang pernah menjadi peserta draft Asia P-League yang pernah membela salah satu tim Liga Voli Korea sebelumnya dan kembali memperpanjang kontraknya, maka pihak manajemen klub wajib memberikan gaji lebih besar dibandingkan saat di musim pertamanya. Di mana Megawati menurut berbagai sumber penghasilannya kembali meningkat menjadi 2,5 miliar per tahun. Wow, sungguh jauh berbeda jika dibandingkan gaji di Proliga. Ya memang tentu saja gaji besarnya tersebut setimpal dengan kerja kerasnya di Liga Korea yang jadwal pertandingannya sangat padat dan melelahkan.
Artinya hanya dua pemain draft Asia yang diperpanjang oleh timnya, yaitu Mega dan Wipawi, sekaligus dua pemain draft Asia yang bisa dikatakan senior, dan juga dengan gaji terbesar dibandingkan dengan pemain-pemain Asia lainnya yang baru saja bergabung. Kemudian yang terakhir, GS Caltech yang diwakili pelatih terbarunya ternyata memilih pemain jangkung asal Australia, keturunan Jerman, yaitu Stephanie Weiler, yang bisa berposisi di dua posisi, yaitu opposite dan outside hitter. GS Caltech는 27번 Stephanie Weiler. 네, GS Caltech는 outside hitter 포지션의 선수고요. 호주와 독일 국적의 선수입니다. 감사합니다. Hi everyone, my name is Steph Wheeler and I'm so excited to come to Korea and meet you all and play hard for GS Caltech. When the coach called my name, I was in shock a little bit. I'm just so grateful for this opportunity and I'm just absorbing it all and I just feel really grateful. As a player for GS Caltech, I'm going to bring lots of high hitting, lots of blocking, consistent passing, but I think the most important thing is a lot of teamwork. I really want to work as a group, as a big team, because I think good teams win games and we're going to win lots of games for you all. Oke, mungkin itu saja hasil keseluruhan dari draft kuota Asia untuk musim 2024-2025. Sekalipun sekali lagi sungguh disayangkan dua pemain dari Indonesia dengan terpaksa harus kalah saing dengan para pemain yang memang terlihat lebih mumpuni dan banyak pengalamannya dibandingkan dengan mereka berdua yang memang minim sekali pengalaman di luar negeri. Namun mau bagaimanapun, tak ada masalah, gak ada mereka berdua pun, cukup satu orang Megawati saja. Semua pecinta bola voli Korea mampu dibuat joget derungkat oleh Megawati seorang. Oke, sekian terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. See you next video.